Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan akan bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Jumat ini untuk membahas Pilgub Jawa Timur. Dan sebelumnya pemirsa, Kofifa menyatakan keinginannya untuk kembali maju pada Pilgub Jawa Timur bersama dengan Emil Dardak. Usai ratas di Istana Negara pada Kamis siang, Airlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto hampir seluruhnya setuju mengajukan Kofifa di Pilgub Jawa Timur. Airlangga juga mengungkapkan telah memberikan surat tugas kepada Kofifa untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Kembali kepada OECD, sesudah itu baru proses. Meski demikian, ia belum memastikan apakah surat tugas tersebut juga mencantumkan nama calon wakil gubernur pendamping Kofifa. Airlangga meminta awak media untuk menunggu hasil pertemuan. Sebelumnya, pemirsa, Kofifa berharap 4 partai politik yang sudah memberikan rekomendasi di Pilgub Jatim ini kompak untuk mengusung dirinya bersama dengan Emil Dardak. Ia mengaku merasa nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil. Jatim Pak, Bu Kofifa, mau maju dengan Pak Emil. Berharap masih rekomendasi sikapnya Pak. Tunggu besok hari Jumat. Ada kemungkinan misah atau gimana Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.